Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan Senin 2 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Ketidakhadiran pihak termohon yakni Komisi Pemberantasan Korupsi membuat Hakim Ketua Sarpin Rizaldi mengeluarkan keputusan tersebut. Seperti saudara lihat sampai jam segini, jam 12 lebih, termohon tidak hadir. Oleh karena itu, pengadilan menunda sidang ini untuk memanggil kembali termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas penundaan ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar kembali sidang lanjutan pada pekan depan. Panggilan ini ditentukan oleh waktu tentang sah atau tidaknya, maka sidang ini ditunda seminggu ke depan. Kembali akan dilanjutkan, sebentar nanti saya beri kesempatan saudara. Kembali akan kita lanjutkan pada hari Senin depan tanggal 9 Februari 2015. Komjen Budi Gunawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan dirinya sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut ia nilai cacat hukum. Supaya melalui